pertama kita melihat kondisi jalan yang hari ini lumayan parah ya di Pantura. Kalau kemudian kita sudah melihat seperti itu, mekanisme responnya seperti apa? Ya, kami berharap agak cuacanya agak sedikit kering, kami bisa lakukan halnya masif, Pak. Kira-kira kita punya alat nggak untuk pengeringan? Maksudnya gini, Pak, kalau enggak, bisa kita beli nggak? Yang punya di mana? Kalau kita nunggu kering, nggak akan kering, Pak. Kita tidak boleh membiarkan terlalu lama dengan apa respon yang paling cepat dengan cara untuk menembel dulu, itu rasa-rasanya mesti dilakukan percepatan. Dari balai besar jalan untuk melakukan percepatan. Nah, sekarang saya tengok ya, mulai Semarang Demak itu sampai Mati. Dan kita sudah rapat tadi untuk kita lakukan percepatan. Enggak boleh menunggu, karena sebenarnya kecelakaannya itu terjadi justru pada masa hujan. Maka teorinya penanganan darurat dengan teknologi dan sistem apapun mesti dilakukan dengan cepat.